Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang berada di stasiun Kiara Condong untuk naik kereta api Galunggung. Ini persiapan sarapan dan ini tiketnya. Udah beli juga dari tadi. Dan pada kali ini juga saya nggak sendirian ngetripnya, yaitu bareng... Mbak, jangan di tengah jalan dong, Mbak. Bisik, dia lagi. Pagi-pagi banget udah di sini, apaan pula coba. dia lagi, si Mahasultan lagi. Dan Angel tuh akhirnya mau naik kereta gratisan. Awalnya dia nggak mau, katanya nunggu bayar aja. Ini dia gila ya, dewa banget ya. Diajakinnya ini naik Pangandaran malah. Aduh, Pangandaran skip dulu deh ya, ntar. Ini lumayan masih ngantuk. Ke pagi ini nih, satu lagi nih. Biasa bangun jam 12 siang. Bisik. Bagaimana kereta apinya dan bagaimana selama di perjalanan? Ikutin terus perjalanan saya. Berada di dalam kereta api Kahuripan, ya ampun salah, nonton apa? Galunggung, kereta api Galunggung, sorry salah. Ini di ekonomi 1, cukup ramai, lumayan ramai sih. Aduh, ini juga lumayan dingin AC-nya. Bener-bener berasa naik Kahuripan ini, ya sama sih rangkaiannya kan gitu. Apa Adi? Repeat please. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya. Thank you.
Baru tiba di stasiun Cicalengka. Lumayan crowded banget. Ini nggak tahu nunggu bersilang dengan kereta api apa. Sepertinya sih lokal juga ya. Oke, ini crowded banget di Cicalengka, penuh banget.
Ladies and gentlemen, in a few minutes, we'll arrive in Cibatu. To all passengers who ended the trip in Cibatu, please prepare your belongings. Pada pukul 9.39 menit sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan 09.35 menit Angel baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur banget, ngantuk banget. Terima kasih tidur. Yang sudah menonton, jangan lupa like Muhammad Adi Jasa Yudi, share Muhammad Adi Jasa Yudi, dan subscribe Muhammad Adi Jasa. Kenapa jadi lu semua? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Belum selesai ngomong, Adi. Kurang ajar emang. Harap malum nih orang, nyawanya masih ketinggalan di kereta. Jadi ya begitulah. Pokoknya ini ramai banget, stasiun Tasik crowded banget kayaknya, penumpang ya. Pangandaran ya. Penumpang Pangandaran mulai jam berapa ini? Jam 09.42 tuh udah mulai pada ngantri. Jadi ya kayak gini deh. Penuh banget pokoknya. Nah, buat temen-temen yang mau kaos seperti yang saya gunakan, Angel juga gunakan sih. Nah, kalian bisa pesan di Ternon Project atau di WhatsApp-nya 08 lupa ya itulah. Bukan coba IG. Aja cek Instagram atau Shopee-nya turnon.project. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, like Muhammad Adi Jasa Yudi, share Muhammad Adi Jasa. Komen lu lagi Adi. Maafkan orang ini, maafkan banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.